Kata Allah uji kita supaya membersihkan kita dari dosa dan maksiat. Allah sucikan kita dari semua dosa dan maksiat. Begitu bersih, terpilih dia dekat sama Allah. Tapi akan Allah justru angkat derajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat yang beriman rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Marilah kita senantiasa selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kembali nasihat dari guru kita yaitu Syekh Ali Jaber yang berjudul tentang tanda-tanda jika Allah ingin menaikkan derajat kita. Untuk lebih jelas, mari kita simak penjelasan dari beliau berikut ini. Islam bunya inti. Inti daripada ajaran Islam, kalau saya boleh kumpulkan ajaran Islam dari A sampai Z, isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tahu enggak kesimpulannya apa? Kesimpulan ajaran Al-Quran dan kesimpulan ajaran Nabi Muhammad, kesimpulan dakwah Nabi Muhammad selama 23 tahun adalah jaga kemuliaan akhlak. Itu intinya. Bahkan orang yang mulia akhlaknya, dia di darajat yang tertinggi di surga Allah, melebihi darajat ahli puasa dan ahli tahajud. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang tahajud setiap malam, puasa setiap hari, masih orang yang mulia akhlaknya lebih tinggi darajatnya di sisi Allah daripada mereka. Apalagi kalau mulia akhlak, jaga tahajud dan jaga puasa, luar biasa sempurna dan istimewa. Kita sangat membutuhkan meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah kan istri Rasul. Orang tanya, bagaimana Nabi Muhammad? Turun wahai Aisyah, ceritakan Nabi Muhammad itu seperti apa. Siti Aisyah menjawab, Nabi Muhammad akhlaknya mulia dan akhlaknya akhlakul Quran. Kalau ingin tahu akhlak Nabi Muhammad, baca Quran, perhatikan Quran, habiskan waktu sama Al-Quran. Di situ anda akan belajar akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teruji akhlak seorang bukan di saat dia lagi rileks, santai, nyaman, biasa aja. Kalau dia lagi duduk manis, tidak ada terlihat mulia akhlaknya. Tapi kapan terlihat hakikat akhlaknya seorang? Ketika tertekan ujian, tertekan musibah, ada bencana, ada ujian yang menimpa keluarganya, akan terlihat apakah dia mampu menunjukkan akhlak Nabi Muhammad atau akhlak jahiliyah. Bisa Bapak Ibu tanya diri, apakah kita termasuk orang yang bawa akhlak Nabi Muhammad atau masih ada di sisi kita dan di hati kita akhlak jahiliyah? Tahu enggak akhlak jahiliyah apa? Suka marah, suka protes, tidak terima takdir, tidak rida terhadap Allah dalam ketika Allah uji kita. Kita tidak terima kalau orang tua kita wafat. Kita tidak senang kalau terjadi musibah dan kita berkata-kata yang tidak baik terhadap Allah. Sambil ada orang berani berkata Allah tidak adil. Saya pernah bertemu seorang pemuda. Dia bilang sama Allah, sama saya, mohon maaf Syekh, kenapa Allah tidak adil? Saya kaget. Kok
kok berani bilang Allah tidak adil? Kenapa? Saya bilang kenapa? Dia bilang saya pernah pergi ke daerah Menteng. Daerah Menteng di Jakarta. Ini semua rumah-rumah mahal-mahal, mewah-mewah. Mulai dari rumah dinas wakil presiden sama rumah-rumah pejabat, pengusaha besar, mantan-mantan pejabat, mantan-mantan menteri. Dia pernah lewat dari sana. Mungkin di kampung, dibandingkan kampungnya sama Menteng, mungkin bisa dikatakan Menteng lebih mewah. Dia lewat sana melihat rumah-rumah besar-besar. Begitu ada satu gerbang, salah satu rumah terbuka, dia lihat di halaman rumah, wow, banyak mobil, mewah-mewah lagi. Dia merasa tersakit hati. Dia berkata, Allah tidak adil. Kok orang di sana kaya-kaya, kok saya susah, saya miskin, motor aja tidak bisa, mogok-mogok terus. Oh gitu ya, berarti kamu mempandangi Allah tidak adil karena kamu lihat ada orang kaya dan kamu merasa dirinya susah. Kamu di situ melihat Allah tidak adil. Oke, saya tidak akan balas dan saya tidak mau berdebat sama kamu. Tapi saya ingin ajak kamu ikut sama saya. Mau enggak? Ya, mau. Ayo kita jalan. Saya naik motor sama dia. Sebentar mogok, sebentar jalan, sebentar mogok. Enggak apa-apa. Saya jalan. Ayo kita mampir ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit dia tanya, "Iman, kita mau kunjungan ke siapa?" "Enggak ada siapa-siapa. Kita mau silaturahim kepada semua orang yang sakit." Dan saya pas ketemu sama dokter, saya tanya, "Mohon maaf Pak, di mana lantai orang-orang yang kena kecelakaan kebakaran? Bisa enggak tunjukkan lantainya?" "Ih, bisa, dibawa naik." Di lantai itu semua orang yang lagi dirawat semuanya kena kecelakaan kebakaran. Kebakaran pas terjadi kecelakaan di mobil, terbakar mobilnya, atau kecelakaan terbakar rumahnya sambil hangus kulitnya. Bahkan ada yang sambil berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, kulitnya hangus, tidak bisa membedakan mana wajah, mana dadahnya, saking sudah rusak kulitnya. Dan sudah bertahun-tahun keadaan seperti ini. Saya bilang sama teman saya yang berkata Allah tidak adil, coba lihat kenapa Allah uji mereka, kamu selamat dari kebakaran, kulit kamu lebih bagus dari mereka. Memang kamu susah, orang miskin, tapi kalau dibandingkan ujian kamu dibanding orang lain, kamu masih lebih nikmat dibanding mereka. Saya bawa lagi, ada seorang anak baru lahir anak bayi, selang dari sini, dari mulutnya, selang dari hidungnya, selang dari duburnya, selang dari kemaluannya, karena dia tidak bisa. Begitu berbulan-bulan dalam kondisi, dokter tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak. Ini baru lahir, operasi jantung, silang dari sini, dari mulutnya, dari duburnya, dari mana-mana, supaya dimasukin makan, keluar kotoran, luar biasa. Saya bilang, pernah enggak kamu pas lahir digutin seperti ini? Dia bilang enggak. Kamu bilang Allah tidak adil? Coba tunjukkan bagaimana ujian orang lain. Makanya kalau kita diuji oleh Allah, jangan melihat orang lain yang tidak diuji, tapi bandingkan diri kita sama orang yang ujiannya setiap hari, biar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang sama dia, kalau Allah Maha Adil dan Allah tunjukkan keadilannya, mohon maaf, tidak ada manusia yang mampu hidup di bumi karena keadilan Allah. Kenapa? Karena kita manusia tidak terlepas dari salah, tidak terlepas dari dosa. Dan secara adil, orang yang salah wajib dihukum. Ini kan adil. Kalau kita ingin keadilan, orang yang salah wajib dihukum. Allah berkenan menghukum manusia atas setiap salah dan dosa. Niscaya tidak ada manusia dan makhluk pun yang mampu hidup di bumi. Salah, Allah tutupi. Mohon ampun, Allah ampuni. Salah lagi, Allah tutupi. Mohon ampun, Allah ampuni. Salah lagi, Allah tutupi. Mohon ampun, Allah ampuni. Tapi coba kalau setiap salah kena hukum Allah, habis kita.
ketiduran salat subuh tub karena hukum Allah. Salah dosa maksiat baki tangan tub karena hukum Allah. Melihat dengan mata dosa dan haram langsung tub hukum Allah. Cuba setiap langkah kita bersalah, kalau Allah melakukan keadilan yang sempurna, semua orang yang salah wajib dihukum. Tidak ada yang bisa tahan hidup. Ternyata Allah tidak menjalankan keadilan yang sempurna, tapi disebut baik. Tidak ada yang buruk datang dari Allah, karena sifat Allah dan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tidak ingin menyusahkan hamba, tapi karena hamba terlalu banyak dosa, Allah kirim ujian untuk menggugurkan dosa-dosanya. Berarti ada inti daripada ujian. Ternyata Allah uji kita supaya membersihkan kita dari dosa dan maksiat. Ujian memang kadang-kadang membebani kita, kadang-kadang merasa sulit dan susah kita hadapinya, tapi ujungnya Allah sucikan kita dari semua dosa dan maksiat. Allah maha suci dan Allah tidak mungkin membiarkan hambanya dekat tapi masih kotor. Makanya Allah bersihkan dulu, harus lewat filter. Filternya apa? Ujian. Begitu bersih, terpilih dia dekat sama Allah, sama seperti Nabi dan Rasul. Makanya yang paling tinggi ujiannya adalah Nabi, Nabi kita, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun ujian yang saya hadapi, saya langsung ingat Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad dapat seperti ujian saya? Ternyata Nabi Muhammad dapat yang lebih parah. Berarti saya bandingkan ujian saya sama Rasul, masih lebih besar ujian Nabi Muhammad. Makanya saya belajar melapangkan dada menerima ujian-ujian itu. Saya begitu tusuk, awalnya kaget. Mas begitu saya berdiri, lihat ke kanan, ada pisau. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu yang diucapkan oleh Rasul ketika menghadapi musibah. Alhamdulillah, kalau kita di Indonesia biasanya, apalagi kalau ada berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belajar ucapkan Alhamdulillah dulu sebelum kata inna lillah. Kenapa? Karena ketika kita mampu ucapkan Alhamdulillah, berarti kita menerima takdir Allah. Ya Allah, engkau uji saya masih mau mempujimu. Ada ujian darimu ya Allah, saya balas dengan pujian untukmu. Bukan protes, bukan marah, bukan apa namanya tersinggung, bukan sakit hati, dan keluar dari mulut kita kata-kata yang tidak menenangkan hati. Justru kita terima ujian Alhamdulillah. Kita harus belajar bersikap lapang dada ketika menghadapi musibah. Tidak usah marah, karena marah itu tidak akan merubah takdir. Kalau saya marah di saat itu, kira-kira mobil balik tidak? Tidak balik. Dan subhanallah, sebelum mobil saya balik, apa yang saya dapat? Sebelum mobil Innova ditemukan, Alhamdulillah saya dapat hadiah dua mobil. Satu Honda CR-V dan yang kedua Honda BR-V. Masya Allah, dua-duanya lebih mahal daripada Innova. Hilang satu mobil, dapat dua mobil. Habis saya dapat dua mobil, ketemu lagi mobil yang hilang yang pertama, jadi sudah tiga mobil. Subhanallah. Saya lagi bayangkan dan fikir, gimana kalau yang hilang istri saya? Subhanallah. Direkam ya? Matiin dong. Nanti edit ya. Kalau istri hilang, nanti protes istri saya. Bapak ibu jemaah sekalian, kita harus belajar bermulia akhlak di saat diuji oleh Allah. Dan yakini takdir itu tidak akan merendahkan martabat kita, tapi akan Allah justru angkat derajat kita. Tapi syaratnya apa? Sabar. Sabar. Ada orang berkata, sabar ada batasnya. Saya jawab, kalau ingin batasi pahalanya, boleh batasi sabarnya. Tapi kalau ingin sempurna pahalanya, tidak boleh batasi sabarnya. Harus sabar. Istri saya telefon. Sambil nangis-nangis. Anakku demam.
Sakit panas. Saya jawab, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebentar lagi kita urus. Santai-santai. Jangan ambil di hati. Waktu saya haji beberapa tahun lalu, ada satu bis atau kereta yang baru dibikin oleh kerajaan di Makkah. Khusus kereta ini melayani jemaah haji, berpindah dari Mina, Arafat, Muzdalifah. Jemaah karena kereta baru pasti penasaran, semua ingin naik kereta, termasuk saya ikut mau naik. Tapi semua gesa-gesaan, ramai-ramai mau naik kereta. Akhirnya karena gesa-gesaan naik kereta, saya banyak orang di depan saya, ada juga banyak di belakang, saya. Orang yang di belakang saya saking gesa-gesaan, mereka dorong saya. Saya terpaksa dorong orang yang di depan. Orang yang di depan nampaknya dia bisa tahan, dia jatuh. Begitu dia bangun, dia lihat ke belakang. Saya lihat wajahnya sudah marah, matanya sudah merah. Dia lihat ke belakang. Anjing kamu. Saya langsung bilang, anjingnya mana ya? Anjingnya mana ya? Mbak, kamu bilang anjing. Saya Ali Jaber, bukan anjing. Udah, assalamualaikum. Udah selesai. Kenapa harus ambil hati? Dia bilang anjing kan? Saya anjing atau manusia? Berarti dia salah ucapin. Udah selesai. Santai. Coba kalau saya marah, dia bilang, bisa enggak? Fikir-fikir ya. Fikir-fikir. Kalau orang, ayo coba kalau ada orang berani bilang anjing dia. Ayo habis. Dada, santai aja. Santai. Saya selalu belajar lapang dada. Apapun yang terjadi, tidak ada yang kebetulan. Termasuk kata-kata orang, caci maki, penghinaan, itu semua sudah tertulis dalam takdir. Orang bicara macam, lo sambil hati, santai aja, relax. Kalau setiap orang bicara jelek kita ambil hati, kita yang capek, kita yang stres, kita yang pusing, kita bisa marah, tinggi amarahan, nanti stroke gara-gara orang itu. Apa yang manfaatnya? Santai. Bu, anaknya pecahin bering di rumah atau gelas jatuhkan sambil pecah. Pecah gelas. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Belajar. Jangan langsung bodohin anaknya. Kamu bodoh. Kamu dah lihat. Kira-kira bering kembali utuh? Gelasnya kembali utuh? Apa yang terjadi? Kita dapat dosa dan menyakiti hati anak kita. Belajar bapak ibu menghadapi takdir dengan lapang dada dan yakini kalau memang takdir itu dari Allah, berarti harus kita terima dan rida, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri satu cerita. Ada orang bapak usia 80, saya ketemu di salah satu masjid. Seketika salaman, dia minta doa, tolong doakan saya ingin haji. Saya, bapak belum haji ya? Sudah 80? Belum. Saya kasih doa dan kasih amalan, insyaallah bisa haji. Habis beberapa bulan kemudian saya terima telefon dari anaknya, tolong Syekh doakan ayah saya. Kenapa? Kecelakaan, ditabrak mobil, dibawa ke rumah sakit. Sekarang dia di mana? Ada di rumah sakit. Ayo saya ke situ. Habis saya isi jadwal, saya mampir ke rumah sakit. Saya begitu bertemu dengan beliau, dia langsung duduk dan peluk saya. Alhamdulillah saya tidak sakit parah, hanya kecelakaan sedikit, tapi alhamdulillah sudah aman. Tapi ada kejadian ajaib. Apa yang terjadi? Ternyata yang tabrak dia orang kaya. Ketika dia orang kaya bersalah, dibawa ke rumah sakit. Dan sepanjang berjalan dia minta maaf sama beliau. Sampai ke rumah sakit, dan selalu orang kaya yang bawa mobil, dia bilang sama bapak, mohon maaf Pak Haji, demi Allah saya tidak perhatikan tadi. Mohon maaf Pak Haji, mudah-mudahan Pak Haji baik-baik saja. Mudah-mudahan Pak Haji semua sehat. Dia nangis orang bapak itu.
Sambil orang kaya tanya, eh pak kenapa nangis? Sakit ya? Enggak sakit. Dari tadi bapak bilang bahaji, bahaji, bahaji. Sedangkan saya belum haji. Dia kaget, bapak belum haji. Insyaallah saya bisa bantu. Dia telpon Dubes Saudi. Ternyata dia teman sama Dubes Saudi. Tolong bantu dia untuk bisa berhaji. Ternyata bukan dia haji. Satu keluarga haji dan menjadi tamu kerajaan. Ternyata Allah sudah kabulkan doanya walaupun ditabrak mobil. Itu cara Allah. Makanya saya doakan mudah-mudahan bapak ibu diberikan panjang umur, sehat wal afiat, bisa ke tanah suci, haji dan umrah, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun ditabrak mobil. Kita harus ambil hikmah. Bisa jadi gara-gara kecelakaan menantarkan kita dapat hajat kita oleh Allah. Kita tidak tahu. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Jelas? Faham? Ada satu cerita. Mau enggak satu cerita? Sudah? Atau sudah tutup? Satu ya? Satu lagi ya? Satu aja ya? Satu cerita. Ada seorang setiap hari doanya, ya Allah, mohon jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Dia salat tahajud, itu aja doanya. Ya Allah, mohon jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Allah berikan rezeki, dia berangkat haji. Sepanjang tawaf, itu aja doanya. Ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Tak ada yang lain. Tak ada minta ampun, minta berkah, minta rahmat, tak ada. Itu aja. Sambil ada orang mendampingi dia, eh, semenjak saya kenal bapak, itu aja doanya. Apa kata dia? Eh, itu urusan saya sama Allah. Kenapa kamu ikut campur? Betul. Bebas kita berdoa selama hajat kita halal, selama hajat kita baik, bebas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke tanah air, tiba-tiba di tengah malam dia lagi jalan di kampung, masuk gandang, sedang membayangkan, kapan ya bisa ketemu jodohku yang selama ini saya berdoa minta jodoh yang salihah, yang kaya. Sambil orang tanya, kenapa kamu minta yang kaya sih? Kan salihah cantik kan wajar, kenapa minta yang kaya? Kata dia, eh saya orang susah, masa susah sebelum nikah, susah lagi habis nikah. Makanya saya minta yang kaya biar beres. Terserah mau doa apa saja, yang penting doa itu baik dan halal, tidak ada doa yang haram. Pas dia lagi di jalan sedang membayangkan jodohnya, tiba-tiba muncul anjing. Dia lari, dikejar anjing, lari lagi, dikejar anjing, sambil anjing berhasil gigit kakinya. Langsung dibawa ke rumah sakit. Di dalam mobil ambulan dia kesal. Dia berkata, ya Allah, selama ini saya minta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya, masa dikirimkan anjing? Dia belum tahu ada apa di belakang takdir itu. Begitu sampai ke rumah sakit, ternyata dirawat sama seorang dokter yang cantik, yang salihah, yang kaya, jadi jodohnya. Oh ternyata Allah sudah kabul doanya. Tapi jodohnya lagi di mana? Di rumah sakit. Berarti harus dia sakit dulu supaya ketemu jodohnya. Selalu dia sehat, makanannya sehat, tidak pernah sakit. Allah kirimkan anjing gigit kakinya supaya ketemu jodohnya di rumah sakit. Begitu cara Allah. Dan kita tidak bakal faham bagaimana cara berbagai macam cara Allah. Intinya lewat ujian Allah kabulkan hajat kita, bahkan Allah menantarkan kepada hal yang lebih baik. Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Belajar ketika ada musibah, belajar ucapkan Alhamdulillah, Inna Lillah wa Inna Ilaihi Raji'un. Allahumma ya Allah, sempurnakan pahalaku terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Itu doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jelas? Ayo kita semangat.
membangkitkan dan meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu mohon doa restu. Doakan kami untuk terus memperjuangkan, melahirkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara terbesar para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dari keluarga bapak ibu menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Al-Quran. Dan saya harap 1 juta penghafal Al-Quran bukan milik Ali Jaber, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Perjuangan kita bersama, amal salih kita bersama, dan mudah-mudahan Allah Maha Saksi, mudah-mudahan kita termasuk keluarga besar Ahlul Quran. Sahabat yang beriman rahimakumullah, alhamdulillah kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Syekh Ali Jaber. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.